Dulu ketika kita membaca kisah para sahabat di bulan Ramadan, ada kisah bagaimana semangatnya Abdullah bin Mas'ud dalam membaca Al-Quran, walaupun sebetulnya kewajiban membaca Al-Quran idealnya satu hari satu juz. Mungkin untuk yang pemula satu hari 10 ayat, tetapi bagi yang udah normal satu hari satu juz. Tapi Abdullah bin Mas'ud tidak mau berpuas hati hanya dengan membaca satu hari satu juz. Kemudian dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya bisa membaca Al-Quran sehari 3 kali khatam." Kata Nabi, "Ya Abdullah, itu terlalu cepat. Kalau begitu 1 kali khatam ya Rasulullah, itu masih cepat. Kalau begitu 3 hari 1 kali khatam ya Rasulullah." Kata Nabi, "Itu cukup, walaupun itu juga sudah sangat cepat." Artinya semangat sahabat untuk membaca Al-Quran itu luar biasa. Mereka pengen sehari 3 kali khatam Al-Quran, walaupun itu dilarang oleh Nabi karena itu terlalu cepat dan takutnya tidak sesuai dengan hak-hak tilawah, hak tilawah.